Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kita ketemu lagi sama teman-teman semua. Kita belajar, kita ngobrol-ngobrol, berbagi ilmu. Yang pasti harus semangat atau lebih semangat gitu ya. Karena hari Sabtu saatnya kita untuk apa namanya biasanya orang pada liburan, nah, kalau teman-teman pada belajar. Menarik ya. Oke, kita buka acara kita hari ini di Home Sharing Online. Home Sharing Online bersama saya Faisa Medlar dan Ibu Nurhayati Abbas, istri saya. Insyaallah kita akan mulai. Kita buka dulu sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, kemarin kita sudah bahas tentang apa? Kalau kemarin kita sudah bahas tentang apa, gimana cara memulai bisnis HNI. Yang paling pertama adalah ya harus kenal dengan apa namanya dengan HNI-nya itu seperti apa gitu. Jadi semoga teman-teman pekan lalu akhirnya tahu oh HNI itu seperti apa, ada apa aja di HNI, siapa aja direksinya, apa ada dewan syariahnya dan lain-lain. Jadi itu semoga teman-teman jadi dapat apa materi lebih lengkapnya gitu ya. Semoga teman-teman jadi lebih paham kenapa akhirnya itu semua orang banyak yang dia lebih semangat, lebih fokus di HNI gitu. Karena memang HNI itu luar biasa banget. Kalau dari sisi bisnis dia paling menarik dari banding bisnis-bisnis yang lain gitu. Jadi teman-teman, sekarang kita masuk ke part 2-nya. Bagaimana cara memulai bisnis HNI gitu ya teman-teman. Karena banyak banget di luar sana yang ketika dia mau memulai bisnis HNI, mereka kadang suka bingung, kadang suka masih kagok, kadang suka masih apa ya? Enggak paham. Kadang mereka masih suka mulainya itu dari mana gitu. Nah, ini teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar lebih lengkap lagi gitu. Berhubung hari ini yang bisa ikutan adalah semua level, jadi mohon buat teman-teman yang sudah pernah dapat materinya gitu ya, tolong denger aja gitu. Dicatat boleh kalau misalkan ada materi yang bagus gitu. Karena yang membedakan ketika kita belajar atau nonton adalah mencatat gitu. Jadi kalau Anda cuma nonton, maka Anda cuma duduk depan laptop, depan HP, setel Zoom-nya, lalu Anda nonton aja gitu ya. Entah dapat, entah enggak materinya. Tetapi kalau Anda mau belajar, maka pasti Anda akan siapkan buku catatan. Maka pastikan siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Ketika ada hal-hal yang perlu dicatat, perlu ditulis, silahkan tulis gitu. Karena dengan hal tersebut ilmunya akan nempel gitu. Karena ilmu insya Allah dia tidak akan hilang gitu, tidak akan hilang kalau satu dicatat, yang kedua diajarin gitu, diamalkan, diajarkan, karena dia nggak bakalan hilang. Tapi kalau teman-teman cuman dengerin doang, dengerin, nonton doang, sayang waktunya. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja gitu ya ke materi. Ini menarik. Sekarang saya punya pertanyaan. Ini saya dapat materinya dari Yang Dewa Eka Prayoga. Jadi teman-teman semua, ini selama ini, saat ini teman-teman itu cuman dagang atau udah bisnis gitu. Jangan-jangan cuman sebatas dagang gitu, atau bahkan sama sekali nggak ada yang ngasilin uang, cuman pakai doang gitu, atau dia cuman pakai tapi
nggak apa namanya, nggak nginput, nggak penting saya poinnya, yang penting saya pakai produknya aja gitu. Itu sayang banget karena Anda punya hak, punya peluang untuk dapat income, dapat tambahan pemasukan atau dapat cashback bonus dari HMI. Jadi apa bedanya dagang sama bisnis? Nah, kalau pedagang itu dia fokusnya sama omset. Kalau pebisnis dia fokusnya sama aset. Apa yang bedain omset sama aset? Kalau apa namanya, pedagang itu yang penting saya kalau mau laku banyak, saya mau punya, mau mencapai target tertentu, maka omset saya harus tercipta segini, maka satu hari saya harus laku segini. Itu dia hanya dagang. Tapi kalau yang dia bangun omset, yang dia bangun adalah aset, maka yang dia bangun adalah people-nya, orang-orangnya. Jadi kalau di HNI, Bapak Ibu, kita, Anda, itu tidak diajarkan untuk jago jualan 1.000 produk. Anda nggak perlu. Anda misalkan sudah biasa pakai produk minyak herba sinergi, Anda nggak perlu jago jualan 1.000 botol minyak herba sinergi untuk jadi sukses. Anda tidak perlu jago jualan produk-produk HNI yang banyak banget biar jadi sukses. Enggak. Tapi yang Anda bangun adalah aset. Asetnya itu siapa? Mitra kita, konsumen kita. Itu adalah asetnya. Maka yang kita ajak adalah kita ajarkan atau kita edukasi mereka agar mereka mau belanja atau mau pakai satu produk aja. Jadi kita cerita kepada 1.000 orang, lalu kita cuma ajak mereka pakai satu produk. Jadi bukan kita yang jago jualan 1.000 produk, tidak. Tapi kita cuma ngapain? Ngajak satu orang, ngajak 1.000 orang untuk pakai satu produk. Jadi bukan kita yang jago jualan 1.000 produk, kita hanya cerita kepada 1.000 orang dan mengajak mereka untuk pakai satu produk. Sehingga nggak perlu jago jualan. Aki-aki juga bisa jalanin bisnis HNI, asalkan dia mau cerita aja. Gitu menariknya. Mak-mak yang ribet, banyak anak, apa namanya, punya kerjaan, atau bapak-bapak banyak kerjaan, dia nggak perlu pusing kalau mau jalanin bisnis HNI. Karena apa? Nggak perlu jualan. Dia cuma ngapain? Bangun pasar. Dia cuma ngapain? Dia setiap ketemu orang, dia ketemu sama temennya, sahabatnya yang dia kenal, dia ceritain tentang produk HNI, lalu dia ajak mereka untuk pakai. Nyobain aja mulai dari satu produk. Tapi karena ada 1.000 kenalan dia, maka omsetnya besar. Jadi yang dibangun asetnya. Dan itu yang terjadi saat ini dengan HNI. Di saat lagi pandemi, alhamdulillah omsetnya dia stabil. Kenapa? Karena memang yang dibangun people power-nya, orang-orangnya jadi paham kenapa dia harus pakai MHS, kenapa dia harus pakai deterjennya Green Wash, kenapa dia harus minum susunya susu Eta Goat Milk HNI, kenapa dia harus minum kopi Sevel, kenapa dia harus minum zaitun. Itu karena dia teredukasi. Gitu. Pedagang hidup untuk jangka pendek, pebisnis hidup untuk jangka panjang. Makanya buat orang-orang yang di awal, yang biasanya dia jago jualan, itu kadang dia suka berhenti di tengah jalan. Karena apa? Orang pada jualannya harga apa namanya, harga agen. Orang pada ngajakinnya langsung jadi agen. Saya kan jualnya harga konsumen gitu. Atau saya butuhnya uang langsung nih gitu. Kalau harus dibisnisin lama gitu. Nah, itu yang perlu kita edukasi ke mereka bahwa bisnisnya di HNI, ingat, di network marketing, bukan di penjualan. Jadi bukan dijual belinya, tapi network marketing, berjejaring. Tugas kita cuma ngapain? Nguasain pasar. Tugas kita cuma cerita, ngajak. Kita sendiri pakai, kita ceritain, kita ajakin mereka untuk pakai. Nah, sederhana banget gitu. Jadi dia pengen, dia kalau pedagang itu hanya ngelihat, okay, dalam waktu dekat saya bisa dapat berapa. Kalau pebisnis dalam, dia butuh waktu karena dia targetnya jangka panjang. Jadi kalau Bapak Ibu jalanin bisnis HNI cuman targetnya untuk hari ini atau untuk tahun ini, maka salah besar. Anda jalankan bisnis HNI untuk persiapan nanti anak-anak Anda, cucu Anda, itu udah disiapin. Gitu. Itu menariknya dari bisnis HNI ini. Oke, pedagang itu cuma jualan.
Nah, kalau pebisnis, dia bangun brand. Maka yang dia lakukan adalah, kalau Anda mau jadi pebisnis HNI, bangun brandnya. Bangun apa, orang itu kenal bahwa Anda itu lagi bisnis HNI. Jadi kalau nge-share, jangan produk doang, tapi share seluruh aktivitas HNI Anda. Jadi kalau kita lagi apa namanya nge-share di Facebook, nge-share di Instagram, atau di status WhatsApp, ya yang kita share jangan cuma produk, tapi yang kita share seluruh aktivitas kita di HNI, aktivitas bisnis kita di HNI. Nggak cuma produk, ada pembinaan, ada follow up, ada home sharing, ada prospecting. Kita apa share itu semua sehingga brand HNI-nya naik. Gitu, sehingga orang pada tahu bahwa Anda sedang bisnis HNI. Anda lagi apa namanya dapat reward jalan-jalan misalkan dari HNI, Anda dapat reward apa dari HNI, itu Anda posting. Jadi orang pada tahu bahwa Anda lagi bisnis HNI, bukan jualan produk. Gitu. Ini adalah satu hal yang ingat banget saya dulu ayah saya komplain pertama kali karena ayah saya menganggap saya cuma jualan sabun odol herbal. Itu dulu banget. Lu ngapain gue sekolahin tinggi-tinggi, Sa, kalau akhirnya cuma jualan sabun odol herbal, deterjen, dan lain-lain. Itu kata ayah saya. Saya bilang, enak aja, Pak. Ini lagi bisnis. Bang Esa ini lagi bisnis. Sekarang emang kelihatannya orang lagi jualan doang, Pak, tapi sebenarnya lagi bangun bisnis. Dan itu baru terlihat, terrealisasi sekitar 3 tahun ke depan itu baru kelihatan. Karena di apa namanya di situ sudah mulai terlihat apa penghasilannya gitu, dan itu luar biasa. Jadi menariknya di bisnis itu seperti ini. Oke. Pedagang itu mikirnya teknis, pebisnis mikirnya strategis. Ini hal detail banget. Jadi kalau pedagang, dia mikirin, gimana sih Pak caranya Pak mulai? Caranya PCA tuh gimana Pak? Ini tuh gimana caranya biar produknya laku banyak? Pak gimana caranya jalanin bisnis? Pak tapi saya nggak punya produk. Nah ini pikirin teknisnya. Harusnya yang dipikirin strategis. Jadi gimana? Oke. Saya mau bisnis HNI. Bisnis HNI ini distribusi produk halal. Oke. Sekarang saya mau nguasain di wilayah mana nih jalur distribusinya. Kebetulan saya tinggal di Bekasi. Maka target saya satu Bekasi harus saya pegang. Gitu. Oke. Satu Bekasi ini terbagi dia. Ada Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Utara, Bekasi Selatan. Oke gitu-gitu kan. Nah, ini harus ada nih orang-orangnya, gitu. Siapa teman-teman saya, saudara saya, teman sekolah, atau teman aktivitas, teman kantor, yang memang dia punya, atau mereka tinggal, atau punya kenalan bahkan di daerah tersebut. Karena apa? Saya pengen nguasain Bekasi dulu, saya pengen jadi jaka, jagoan kampung, saya penguasanya, gitu. Nah, lalu kita ajak teman-teman kita, kenalan kita, sahabat kita, bahkan saudara kita, keluarga kita untuk mengambil bagian. Seperti itu teman-teman. Agar mereka mau sama-sama jadi penguasa. Tapi bedanya apa? Mereka bisa jadi penguasa di wilayah yang lebih kecil dulu. Kalau Anda di satu Bekasi, satu kota, gitu. Nah dia mungkin di satu daerah dulu. Misalkan di Bekasi Timur, misalkan. Nah, Bekasi Timur itu kan ada banyak lagi, teman-teman. Bekasi Timur itu ada banyak kecamatan, gitu kan. Nah, kecamatannya, tiap kecamatan harus ada orang-orangnya. Itu yang harus dipikir. Itu namanya strategis. Gitu, teman-teman. Jadi, apa kalau PCA atau mengajak mereka untuk cerita, insya Allah pasti akan cerita. Kalau mereka suka dengan produknya, mereka pasti cerita. Karena kelebihannya orang Indonesia, dia pasti akan cerita ketika dapat sesuatu yang enak, yang menarik buat dia, atau yang menurut mereka itu bermanfaat. Gitu, teman-teman. Jadi, fokusnya sama strategi. Oke? Jadi, teknis. Oke, saya ini nggak ngerti cara jualannya, saya juga nggak hafal produknya. Oke, setiap ada yang
orang yang kita pengen jadikan leader, yang pengen kita ajak dia untuk sukses di HNI, oh dia harus belajar. Oh, di sales ada materi pembelajarannya. Dari HNI ada materi pembelajarannya. Setiap hari Senin, Selasa, sampai Jumat itu selalu ada materi-materinya. Saya harus pastikan mereka ikut. Itu namanya strategis. Paham teman-teman? Jadi jangan kita semua yang mikir. Oh, banyak orang yang komplain atau bukan komplain ya. Ya cerita gitu sama saya, Pak, produknya ini banyak banget, Pak, saya nggak hafal, saya nggak tahu manfaatnya apa, emangnya saya hafal, nggak perlu dihafalin juga, karena apa? Karena udah ada katalognya, udah ada aplikasinya, jadi enak banget, kita cuma butuhnya apa, ya kita lihat gitu, dia nanya apa, ya kita cari, yang sederhana, jangan membebani dengan hal-hal yang terlalu teknis, sehingga Anda lupa membuat strategi, gitu teman-teman. Oke, next, pedagang itu cuma upload produk, kalau pebisnis itu mikirin funnel-nya, apa itu maksudnya, kalau pedagang itu dia pokoknya produk, 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 gitu. Kalau ngelihat di FB-nya, di Instagram-nya, di mana-mana isinya produk, 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 produk. Sehingga orang taunya Anda jualan produk. Gitu. Padahal bisnis Anda network marketing. Tapi orang taunya Anda jualan produk. Jadi kalau orang itu cocok dengan produk Anda, dia akan komen. Kalau dia nggak cocok, dia nggak komen. Padahal kalau Anda perkenalkan diri Anda sebagai pebisnis HNI-nya, bisa jadi dia memang lagi nyari bisnis dan pengen kerjasama. Karena memulai bisnis dari nol itu susah banget. Perlu waktu, perlu modal gede, perlu banyak ilmu. Nah, kalau mereka kerjasama dengan kita, mereka lebih ringan, lebih mudah. Karena sistem udah ada, produk udah ada, gampang banget. Cara kerjanya gampang, gitu. Itu yang harus kita bikin. Funnel. Funnel itu adalah alur. Jadi kalau kita posting di status WA, di Instagram, di Facebook, kita bikin funnelnya apa? Oh, nanti di sharingnya tadi, di situ ada klik WhatsApp kita. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu butuh produknya, klik link ini. Kalau Bapak Ibu mau tahu tentang bisnisnya, klik link ini untuk masuk ke grupnya. Itu kita bikin, itu namanya funnel. Bapak Ibu membuat kolam-kolamnya. Gitu Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga enak banget jalanin bisnisnya. Sehingga Bapak Ibu lebih mudah. Jadi nggak cuman produk-produk-produk. Kalau ada yang tertarik sama produknya, mau, kalau enggak, ya sudah. Padahal ada banyak cara. Misalkan teman-teman bikin konsepnya adalah tentang training tentang kesehatan, training tentang kesuburan, training tentang diet misalkan, pelangsingan gitu, tentang kecantikan. Siapapun yang tertarik masuk aja ke dalam grup. Nah, itu Anda sedang membuat kolam, itu namanya funnel. Jadi kita membuat alur, jalur-jalurnya. Jadi setelah mereka tahu mereka masuk kemana, sehingga kita bisa dapat nomor teleponnya mereka, WhatsApp-nya mereka, sehingga kita bisa follow up. Itu pebisnis. Oke, teman-teman? Pedagang itu ujung-ujungnya duit. Kalau pebisnis, data. Itu yang ngebedain. Makanya saya ngerasain, karena saya juga punya bisnisan non-jaringan, non-network marketing. Saya punya bisnis yang biasa, gitu ya. Yang orang-orangnya itu agak kesulitan ketika harus mencatat data konsumen. Mereka kayaknya fokusnya sama jualan. Jadi pokoknya yang penting, Mak, hari ini saya jualannya banyak, lakunya banyak, udah. Tapi ketika saya minta, oke, yang kamu kan omsetnya udah gede, jualannya udah banyak, sekarang saya minta tolong siapapun yang belanja, dicatat namanya siapa, domisilinya di mana, nomor handphonenya berapa. Oh, itu susah banget. Ternyata susah banget. Karena mereka fokusnya sama duit. Nah, kalau Anda pebisnis, yang Anda bangun data. Karena apa? Karena Anda bisnis kan nggak cuma satu, banyak. Nah, kalau Anda punya datanya, enak kita menginformasikan kepada mereka. Jadi sekarang, siapapun yang Anda ketemu,
itu jangan lupa minta data namanya, domisilinya, sama nomor handphone. Selesai. Gitu, teman-teman. Oke? Siap? Nah, lalu, pedagang itu senangnya jadi Superman. Kalau pebisnis, dia punya super team. Sehingga apa? Bisnisnya terus jalan, terus berkembang, terus besar. Kalau pedagang itu dia Superman, harus saya. Yang bisa saya doang, Pak. 1000 gini. Kalau yang lain mah, Pak, udah mikirnya susah duluan, Pak. Kalau saya mah, pede aja, bismillah. Pasti laku 1000, gitu. Tapi dia nggak mau ngajarin. Kenapa? Kalau orang lain diajarin, maka mikirnya dia, maka saya berkurang dong, Pak. Lah, orang yang saya ajarin jadi lawan, Pak. Nah, itu gitu. Jadi apa sparring partner saya, Pak. Padahal kan saya, Pak, yang pengen sukses. Nah, paham ya? Jadi ketika kita bangun bisnis, justru kita harus bangun tim. Kita harus punya super tim. Scale up. Skalanya dinaikin. Kalau Anda bisa 1000 botol sebulan, minimal Anda punya 10 orang aja, maka satu bulan Anda, ya target besarnya itu bisa jadi 11.000 botol satu bulan. Paham, paham, paham. Anda ajarin kepada 10 orang, mereka bisa 1000 botol sebulan, Anda 1000 botol, 11.000 sebulan. Paham ya? Mungkin apa namanya? Tadinya kalau Anda jual satu botol untungnya besar karena Anda ceritain ke dia, kan kita berbagi untung sama mitra kita. Nah, mungkin kita dapat satu botolnya kecil, tapi karena ada 10.000 orang, gede juga dapatnya. Oke ya, ini pemikiran pebisnis banget gitu. Dia nggak jadi soal, cuman ngambil 1000, cuman ngambil 500, cuman ngambil 1500, 2000 nggak ada masalah. Tapi kali 1000 orang, 1 juta orang, maka hasilnya gede. Jadi nggak apa-apa tetangga kita cuman belinya sabun doang, cuman belinya odol aja, nih cuman beli odol, nggak ada masalah. Gitu. Yang penting belanjanya sering. Terus apa? Mulai kita follow up. Oh, Bu, udah tahu belum ada green wash deterjen nih? Kan kemarin udah odol, Bu. Nih, buat nyuci ganti pakai ini. Lebih murah, lebih irit, lebih hemat. Macam-macam kita ceritain. Hasilnya lebih bagus, lebih putih, lebih bersih gitu. Maka dia akan nyoba, dia akan coba, dia akan coba. Sehingga lama-lama akhirnya belanjanya lebih banyak dan lebih sering. Keren, keren, keren. Gitu teman-teman. Nggak perlu dipaksa mereka harus TP 200 poin. Karena apa? Kalau mereka sudah ngerasain produknya bagus, mereka dapat manfaat dari setiap produknya, pasti mereka belanja terus dan bisa jadi lebih dari 200 poin. Oke? Lalu, pedagang itu nyari tahu how, gimana ya, gimana ya, gimana ya. Kalau pebisnis itu who, siapa, gitu. Jadi kalau misalkan, kalau pedagang, kalau dia teman-teman ngakunya bisnis HNI, tapi ternyata masih mikirnya, gimana ya biar saya bisa masuk ke daerah, contoh misalkan Bekasi Utara, gimana caranya ya? Saya belum punya ini nih, belum pernah, belum tahu, belum apa, gitu. Tapi kalau Anda pebisnis HNI yang memang punya mental pebisnis, pemikir pebisnis, maka Anda mikirnya, oke, di daerah sana, Bekasi Utara, siapa yang bakal megang? Oke, saya coba tulis dulu nama-namanya. Nih, bismillah, ya Allah, tolong tolong ya Allah, kasih berikan saya orang-orang terbaik yang bisa jadi tim saya. Lalu kita udah kita catat namanya, follow up atau kita segera kontak mereka. Gitu, ajak mereka untuk mau mengambil bagian yaitu menjadi pebisnis HNI. Gitu teman-teman. Itu yang harus teman-teman lakukan sehingga bisnis Anda cepat besar. Jangan apa ngerjain yang teknis doang. Oke? Jadi sejauh ini Anda masih jadi pedagang atau masih jadi pebisnis? Nah, pas banget kan ikut acara hari ini sehingga Anda bisa jadi lebih tahu, lebih paham, lebih ngerti, lebih ngelotok lagi tentang gimana cara jalankan bisnis HNI. Oke, saya belajar. Itu tadi cuma pembukaan doang. Oke, sekarang
apa namanya materi yang ketiga adalah know your business. Jadi Anda harus tahu apa bisnis Anda gitu. Anda harus tahu apa bisnis Anda. Nah, mengenal bisnis Halal Network Internasional, bisnis HNI, dia bertujuan untuk menjajakan produk halal berkualitas berasas kaidah tibun nabawi, gitu ya. Tetapi memang sekarang HNI sudah banyak banget apa namanya produk-produknya, sehingga kita tidak hanya produk-produk herbal saja, kita produknya udah banyak. Bahkan sekarang kita mau masuk ke F&B, food and beverage. Jadi kita akan apa penuhin kebutuhan rumah tangga dengan produk-produk HNI. Jadi pastikan aja tetangga-tetangga Anda, orang-orang yang Anda kenal di rumahnya harus ada produk HNI, dan Anda yang kenalin, dan dia jadi mitra bisnis Anda, atau dia menjadi jaringan, atau dia menjadi konsumen Anda yang loyal, yang aktif. Pastikan aja seperti itu. Alhamdulillah sistemnya sudah teruji dan terbukti, sehingga ada banyak banget orang yang dia tadinya nggak ngerti apa-apa, atau dia nggak punya pendidikan sama sekali, pokoknya dia nggak ada pernah sekolah, tapi dia bisa sukses di HNI, atau dia cuma sampai SD doang, SMP doang, nggak pernah kuliah, tapi dia bisa sukses di HNI, dan itu sudah banyak. Gitu. Itu yang menariknya, dan terbukti banget. Lalu varian produk yang beragam, dapat dikerjakan dari rumah dan dapat dikerjakan online. Ini menariknya. Hanya saja memang semua orang tahu persis gimana cara detailnya. Detailnya menjalankan. Makanya hari ini kita belajar, Bapak Ibu sekalian. Kuncinya cuman ngapain? Kita merubah yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kalian itu tidak menggunakan produk-produk HNI setiap bulan. Jadi di rumah pasti anak-anak, diri kita, pasangan kita mandi, maka butuh sabun. Ya siapin sabunnya. Sikat gigi pasti harus ada odolnya, siapin odolnya, samponya buat nyuci, deterjennya, buat anak perempuan kita pembalutnya, buat bayi kita diapersnya, ada semua. Gitu. Kita cuma ngerubah pengeluaran jadi penghasilan. Yang menarik, belanja dapat untung, cerita dapat untung. Dan yang kita lakukan kepada orang, tinggal kita ceritain kepada mereka. Rubah pengeluaran Anda jadi penghasilan. Gimana caranya? Belanja produk HNI. Karena Anda belanja aja dapat untung. Cerita lebih lagi. Gitu. Dan tidak harus orang yang kita ceritain, dia mau produknya harus belanja sama kita. Tidak. Tidak harus seperti itu. Karena apa? Tugas kita cuma cerita. Kalau saya seringnya, saya ceritain kepada orang tersebut, nih, MHS, kalau anak saya waktu demam, saya balurin ini doang. Balurnya gini, 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 gini nih. Gitu. Balurin, balurin, balurin. Alhamdulillah 10 menit demamnya turun. Oh gitu, Paisa? Iya. Berapa duit, Paisa? Ini harganya 45. Tapi kalau saya belinya 30. Itu yang harus teman-teman ingat-ingat tuh, bahasa itu. Kalau saya belinya 30. Soalnya saya punya kartu diskonnya. Kamu bikin kartu diskonnya. Oh, cuman murah kok. Waktu pas saya bikinnya 30 ribu. Yang sekarang nggak bisa 10 ribu juga. Oh gitu. Bikinnya gimana, Pesa? Sini KTP, saya bantu bikinin. Nanti kalau mau butuh produknya kemana? Nah, nih, kalau saya biasanya belanjanya ke sana. Ke Halal Mart sana. Belanja di sana. Tunjukin kartunya atau nomor ID-nya. Nanti langsung dapat diskonnya. Selesai. Gitu. Kita rubah pengeluaran rumah tangga orang lain agar dia jadi pendapatan. Kita ajak, kita pengaruhin rumah tangganya gitu agar mereka pakai produk-produk HNI. Kita cuman pakai produknya, ceritain manfaatnya, ajakin orang untuk nyoba, ajakin orang untuk pakai. Karena kalau dia udah pakai, insya Allah dia pasti akan cerita dan dia akan ngajak orang lain untuk pakai lagi. Sehingga dia akan berputar-putar aja di sini. Pakai cerita aja, pakai cerita aja, pakai cerita aja. Itu aja teman-teman. Oke? Next. Buat Bapak Ibu yang belum daftar HNI, maka segera daftar. Bisa 30 ribu, bisa 10 ribu. Cukup siapkan aja fotokopi KTP-nya, nomor HP-nya. Kalau ada alamat email boleh, kalau ada nomor rekening bank boleh. Yang penting KTP doang, sama nomor HP lah, itu aja. Karena dengan KTP Bapak Ibu terdata sebagai penduduk Indonesia,
gitu ya, dan nomor handphone itu untuk nantinya bisa aktivasi AVO dan untuk apa namanya dari sistem itu memastikan bahwa nomor tersebut memang nomor Anda. Gitu Bapak Ibu sekalian. Lalu yang berikutnya, kalau Bapak Ibu sudah punya kartu HNI, kartu tersebut pakai buat ngapain? Buat belanja. Jadi Pak kartu itu berfungsi untuk kartu diskon. Jadi kalau Anda ditanya, Bapak udah punya kartu diskon? Nah ini kartu diskon HNI. Oke, ya kartu yang Bapak Ibu dapat itulah kartu diskon HNI. Kalau Bapak Ibu daftarnya cuma 10.000, Bapak Ibu dapatnya kartu virtual. Nah, kalau Bapak Ibu pengen dapat lebih banyak atau pengen dapatnya dalam bentuk fisik, Bapak Ibu harus nyetak ke BC terdekat untuk dibuatkan kartu fisiknya, cuma bayar 10.000. Oke. Seperti itu teman-teman. Next, Bapak Ibu pastikan install aplikasi HNI-nya. Play Store, dia klik aja Play Store, ada HNI Mobile, resep herba HNI, HNI Support System. Kalau teman-teman udah jadi stokis, teman-teman bisa install HSIS Mobile, seperti itu. Kalau Bapak Ibu di Apple, dia masuk aja ke apa ya kalau Apple tuh dia pakai iPhone misalkan, nah itu dia juga bisa cari aja di situ HNI Mobile atau HSIS. Di situ ada dua aplikasi yang bisa. Lalu setelah itu teman-teman ya harus aktivasi AVO-nya. Buka websitenya, lalu login ke AVO-nya, lalu nanti Bapak Ibu isi datanya, dan nanti dapat konfirmasi dari kali. Insyaallah gampang dan sederhana, asalkan Bapak Ibu mau nyoba. Lalu jangan lupa, Bapak Ibu harus ikut, langsung gabung, join pembinaan online, langsung. Gitu, entah di WhatsApp atau di Telegram, ikut aja dulu, ikut gitu. Pak, saya udah punya nih, Bapak ada itunya nggak? Ada, saya udah daftarkan Pak. Nah, ada itunya nggak grup WhatsApp atau Telegram Pak, biar saya bisa dapat informasi tentang HNI. Nah, langsung ikutan. Gitu, jangan malah ketika diundang terus Bapak Ibu keluar, karena itu adalah fasilitas yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Sayang kalau akhirnya Bapak Ibu keluar, padahal ada peluang yang besar banget yang bisa Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu bisa ambil, atau bahkan kenalan Bapak Ibu, anak Bapak Ibu bisa ambil, atau saudara Bapak Ibu bisa ambil. Ini menariknya ketika Bapak Ibu mau ikut masuk ke dalam grup pembinaan. Oke, next, Bapak Ibu juga harus tahu apa aja keuntungan dan manfaat dari kartu diskon HNI. Jadi yang paling pertama Bapak Ibu keuntungan dasarnya pasti Bapak Ibu dapat diskon. Yang tadinya contoh misalkan minyak herba sinergi ini harga 45 jadi cuma 30.000 langsung Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu pasti dapat bonus atau banyak orang sebutnya cashback, karena apa? Setiap kita belanja satu botol minyak herba sinergi ini dapat Rp1.000. Itu menarik. Jadi sebenarnya kita belinya itu cuma 29.000. Cuman nggak ngebedain apa, 1.000-nya itu ditransfernya awal bulan depan. Cashback-nya seperti itu. Oke. Okay? Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya HNI Cash, maka dia akan otomatis masuk ke HNI Cash. Kalau Bapak Ibu belum ada, mungkin masih rekening, maka dia akan dikumpulkan, karena bank itu minimal Rp50.000 untuk ngumpulinya. Saran saya, Bapak Ibu aktifkan HNI cash-nya aja, karena di situ utuh uangnya. Kalau Bapak Ibu pakai bank, nanti Bapak Ibu kalau setiap ditransfer nggak 50.000 kan, nanti yang masuk udah kepotong 6.500 kalau ternyata memang beda bank. Sekarang HNI yang utamanya dia pakai BSI, Bank Syariah Indonesia. Kalau dulunya BSM atau BNIS, sekarang udah jadi BSI. Nah itu pastikan teman-teman apa nomor rekening yang dimasukkan nomor tersebut agar nggak kena potongan 6,5. Kalau kena ya udah pasti apa kalau beda bank pasti kena potongan. Yang berikutnya Bapak Ibu bisa dapat royalti. Royalti itu kalau Bapak Ibu belanjanya rutin setiap bulan gitu. Bapak Ibu belanja 200 poin setiap bulan, maka di bulan ketiga Bapak Ibu dapat tambahan kurang lebih sekitar 50.000. Gitu tuh cashback. Dan itu banyak banget orang yang melakukan hal tersebut dan dia tidak peduli dengan cashbacknya, itu banyak. Dan dia nggak sadar kalau dia itu dapat bonus dari setiap pembelanjaannya. Jadi
sudah lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sama seperti mitra saya di Tasikmalaya, ada yang seperti itu. 3 tahun dia sudah pakai, berkali-kali ke sana dia bilang, saya mah cuma pakai aja, Pak, pakai aja. Saya tuh senangnya di HN itu ada pembalut, jadi saya pakai ini terus, Pak. Ayo, Bu, jalanin bisnisnya. Aduh, Pak, saya mah nggak bisa lah, Pak. Udah tua gini, saya mah pakai aja, Pak. Gitu. Lalu saya bukain AVO dia, saya ke rumahnya lagi, saya bukain AVO-nya dia, kepampang di situ angka 500 ribu. Saat itu juga dia langsung, itu duit saya, Pak. Iya, Bu. Cuman nggak pernah, apa, Ibu rasain kan? Iya, kenapa ya, Pak? Iya, nggak masuk rekening. Ya, kenapa, Pak, nggak masuk rekening? Ya, emang HNI bisa transfer, Bu. Orang Ibu nggak pernah nulis nomor rekening. Gimana, Pak, caranya? Ya udah sini saya bantu. Langsung dia lari ke kamar, ngambil buku tabungan. Saat itu juga, wih, alhamdulillah ya, Pak, padahal saya cuma pakai doang, Pak, tapi bisa dapat 500 ribu. Padahal 500 ribunya kekumpul setelah 3 tahun. Itu menariknya bisnis ini, teman-teman. Nggak diapa-apain aja ada duitnya. Lumayan jadi tabungan. Nah, dia ini juga ada promo. Promonya itu ada yang umroh, ada yang jalan-jalan ke luar negeri, ada macam-macam, ada apa, kepemilikan mobil, kepemilikan rumah, gitu ya, itu banyak. Dan juga keuntungan untuk Halal Mart bagi Bapak Ibu yang memang punya dana, punya kes, apa, punya kemampuan dana, sehingga Bapak Ibu bisa berbuat lebih, yaitu apa, membuka toko, membuka Halal Mart, membuka agen stok HNI, namanya Halal Mart. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa dapat bonus Halal Mart. Dari siapapun orang, mau beda jaringan sekalipun belanjanya ke Halal Mart Anda, maka Anda dapat keuntungan. Itu menariknya. Sehingga apa? Ya, kalau Anda buka Halal Mart, Anda nggak boleh menolak orang lain untuk membuka juga. Karena kelebihannya di situ. Karena kita buka Halal Mart minimal banget 5 juta. Stok produk HNI kan banyak banget. Kalau Anda cuma stok 5 juta, sedikit. Tapi kalau Anda kerjasama dengan tetangga satu, apa namanya, satu blok gitu ya, satu perumahan, itu kalau misalkan ada 10 stokis di situ satu perumahan, maka stok produk yang ada di perumahan tersebut ada 50 juta akhirnya. Sehingga warga-warga sekitar kalau mau belanja produk lebih mudah. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Mikirnya, strateginya. Nah, kalau saya doang, gini, misalkan Bapak Ibu nggak punya duit buat buka Halal Mart, ya nggak ada jadi soal. Gimana nih caranya biar pada bisa belanja ya, daripada harus keluar perumahan, mendingan di perumahan ini harus ada. Oh, saya coba deh ke Pak RT, ke Pak RW, ke tetangga sebelah, tangga kanan kiri. Wah, kenal apa yang biasa sholat bareng, yang apa, teman ngaji saya, yang di perumahan itu, saya samperin. Gitu, Bapak Ibu sekalian, ceritain, tawarkan untuk buka Halal Mart. Palingan dia nanya, kalau ini Halal Mart bagus, kenapa kamu nggak buka? Paling dia nanya gitu ke Anda. Ya kita jawab aja, ya Pak, kalau saya ada duitnya, saya pasti buka. Masalah saya nggak ada duitnya. Dan Bapak kan punya kemampuan, harusnya Bapak buka. Nanti dia juga nanya lagi paling, terus kalau saya udah buka, nanti siapa yang beli sama saya? Pak, kan saya bukan stokis. Saya pasti orang pertama yang akan beli sama Bapak. Gitu, Bapak Ibu, selesai. Itu namanya mikir strategi, bukan mikir di teknis. Oke? Kalau orang mikir di teknis tuh, gimana cara dapetin duit 5 juta? Padahal saya pengen banget jalanin HNI. Halo, jalanin HNI nggak perlu nyiapin duit 5 juta. 10 ribu Anda udah bisa mulai jalanin bisnis HNI. Itu kerennya. Oke. 7 manfaat dasar HNI. Yang paling pertama, ketika Anda daftar, Anda dapat kartu diskon, buku katalog, itu pasti. Bedanya kalau yang 10 ribu dapatnya virtual, kalau yang 30 ribu dapatnya fisik, gitu Bapak Ibu. Lalu nanti Bapak Ibu dapat AVO, Agent Virtual Office, jadi di sini Bapak Ibu bisa ngelihat semua konsumen Bapak Ibu yang terdaftar HNI, dia sudah belanja apa saja, berapa banyak, itu dia bisa kelihatan di situ. Lalu dapat spot sistem pembinaan online terpadu, Anda akan masuk ke dalam grup pembinaan yang online, mau WhatsApp, mau Telegram, gitu ya. Anda juga dapat akses jalur distribusi. Jadi, Anda mau distribusi misalkan ke daerah Surabaya, ya Anda nggak perlu nyiapin dana untuk di Surabaya. Nggak perlu. Anda cukup cerita kepada teman kenalan Anda di Surabaya, lalu pada saat dia butuh produknya, belanjanya, tuh ke Halal Mart yang di sana. Selesai. Pastikan dia sudah terdaftar. Sehingga kalau dia belanja, Anda tercatat omsetnya dia dari pembelanjaannya. Dari situlah perusahaan akan menghitung sehingga Anda dapat bagian, gitu. Ngapain? Ya, fee marketing, gitu kan?
Sehingga menariknya di HNI itu, ketika seseorang belanja, dia untungnya itu banyak. Yang dapat untung itu banyak. Kalau orang biasa, dia beli produk, yang dapat untung biasanya cuma satu orang, yaitu siapa? Yang jual. Saya jual apa namanya air, maka yang untung saya, gitu. Tapi kalau di HNI, Anda belanja ke Halalmart, yang dapat untung itu 3 orang. Siapa aja? Pertama diri Anda, yang kedua Halalmartnya, yang ketiga orang yang menceritakan kepada Anda di mana kalau mau belanja. Gitu, menarik ya. Ada 3 orang. Kalau yang biasa cuma satu, yang jualan doang. Kalau di HNI yang beli saya. Gitu, yang beli aja dapat untung. Yang jualan untung juga. Yang cuma nyeritain kalau nanti mau belanja produknya ke sini, dapat untung juga. Keren. Sehingga Anda kumpulin aja yang kayak gitu, lama-lama besar. Gitu, teman-teman. Oke. Ada merchant discount, jadi kartu ini memang terpakai untuk diskon tidak hanya produk HNI, tapi juga produk-produk yang lain, lalu dapat pendampingan juga. Maka ketika Bapak-Ibu ngecek di AVO ada tulisan mentor, nah itu adalah mentor-mentor Bapak-Ibu yang siap mendampingi. Oke, okay? Yang siap mendampingi Bapak-Ibu untuk bisa meraih sukses di HNI. Asalkan Bapak-Ibu mau ngikut arahan mereka aja. Ikut arahan mereka. Oke. Okay. Next, nah ini saya pengen jelaskan sedikit tentang poin. Alhamdulillah semua produk HNI itu ada nilai poinnya. Semua produk HNI ada nilai poin. Jadi poin ini dihitung untuk memudahkan perusahaan berapa nilai yang harus diberikan kepada setiap pembelinya. Gitu. Untuk bagi-bagi keuntungan itu dia dihitung berdasarkan poin. Jadi bukan dari harga produk. Makanya di HNI menerapkan satu harga. Gitu. Yaitu apa? Harga agen, gitu ya. Sama semua. Bahkan buat leader-leader besar sekalipun kalau mau beli extra food, mau beli minyak herba sinergi, yaitu satu harga. Kalau minyak herba sinergi. Dimatikan. Si Nuraini tolong di mute. Extra food harganya 60.000. Mau beli ke kantor pusat sekalipun 60.000. Mau beli sama leader 60.000. Mau beli sama BC 60.000. Stokis beli ke DC 60.000. DC beli ke AC 60.000. AC beli ke BC 60.000. BC beli ke gudang 60.000 untuk extra food. Nggak ada beda. Itu menariknya. Makanya bagi sebagian orang, kok nggak ada untungnya sih, Pak? Kok nggak dapat untung? Salah Anda. Yang namanya bisnis pasti dapat untung. Nih untungnya. Gitu. Satu poin itu ya kurang lebih senilai Rp1.000. Jadi kalau ada 20 poin, itu angkanya Rp20.000. Nah, dari Rp20.000, kalau Bapak-Ibu sekarang levelnya AB, agen baru yang 10%, Bapak-Ibu dapatnya Rp2.000 sebotol. Jadi sama dengan Bapak-Ibu beli extra food-nya itu hanya Rp58.000. Paham, 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 paham. Anda belinya memang di awal Rp60.000, ngeluarin duitnya Rp60.000. Tapi nanti Bapak-Ibu dapat transferan balik Rp2.000. Jadi sama dengan Bapak-Ibu belanja Rp58.000. Gitu loh. Kalau Bapak-Ibu stokis dapat 11%. Jadi kalau Bapak-Ibu belanja ke distribution center, itu harga minyak herba sinerginya dapat 2.200. Berarti Bapak Ibu beli apa extra foodnya itu dapat untungnya 2.200. Sehingga Bapak Ibu sebenarnya beli extra foodnya itu cuman 57.800 ya. Gitu. Lebih murah karena dapat diskon 2.200. Bapak Ibu sebenarnya belinya 57.200, dijualnya 60.000 gitu. Tapi HNI ngasihnya nanti di bulan depan. Kenapa? Untuk memastikan produknya laku dulu. Jadi nggak langsung dikasihnya di depan. Nggak langsungnya dikasih di awal. Karena apa? Banyak yang terjadi akhirnya apa? Dia orang itu akhirnya di sana aja tuh lebih murah, di sana aja lebih murah gitu. Nah kalau di HNI disamain, sehingga apa?
belanjanya bebas di mana aja. Orang harganya sama gitu. Jadi Bapak Ibu mau mulai sekalipun tenang, harganya sama. Leader yang udah besar sekalipun yang dia punya bisnis center, ya dia belinya sama buat extra food 60.000. Gitu. Dia jual ke konsumen 80.000. Dari situ ada keuntungan 20.000. Nah, 20.000-nya jadi poin, 20 poin. Kalau Bapak Ibu manajer 20%, maka Bapak Ibu dapatnya 4.000 sebotol. Berarti ketika Anda sudah jadi manajer, Anda beli extra food itu cuma 56.000. Gitu. Anda belinya cuma 56.000, lebih hemat. Cuman yang 4.000-nya enggak langsung dibalikin di awal, dibalikinnya kapan? Bulan depan pas pembagian bonus. Gitu Bapak Ibu sebenarnya. Karena ada banyak juga mitra-mitra yang dia jadi stokis, itu mau jadi yang ketika dia mau jadi stokis tidak diperbolehkan sama suaminya. Kata suaminya, ini untungnya mana? Masa kamu belinya 60, jualnya 60? Gitu kata dia. Padahal extra food itu belinya dia cuma 57.800. Nanti untungnya di bulan depan ditransfer 2.200. Gitu Bapak Ibu. Sekarang 2.200. Kalau yang belinya ada 100 orang, kali 2.200, itu 2,2. Gitu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu jadi stokis. Ketika Bapak Ibu jadi manajer, lalu ada mitra Bapak Ibu yang masih AB, maka Bapak Ibu dapat 10% dari omset pembelanjanya dia. Selisihnya 20 kurang 10. Bapak Ibu dapat 10%-nya. Itu sederhananya. Pahamnya sampai sini ya. Jadi inilah yang menarik dari bisnis HNI. Nah, Bapak Ibu tahu poin itu seperti apa, produk-produknya seperti apa, gitu ya. Demikian satu materi pertama yang bisa saya berikan buat Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Nanti next kita lanjut materi berikutnya.